Halo, saya Kazuto Sun dari Kazuto Garage. Kepada sesiapa yang ikuti channel kami Kazuto Garage dari awal, saya rasa kamu pun semua tahu kita buat review kereta, kita buat review motor sebab kita nak majukan budaya kereta dan motor di Malaysia ke tahap antarabangsa. Dan juga kita nak share knowledge, kita nak berkongsi dengan viewer kami. Nak share yang apa yang kami tahu dan harap-harap semua viewer dapat belajar juga sesuatu dari ubah suai kereta atau teknikal, tech talk, pelbagainya. So, ke belakang ini kita pun ada post satu video yang kita buat satu projek untuk Arospeed. So, boleh check di channel di bawah ini, kita ada tunjuk macam mana kita buat sebuah kereta klasik dari 76 sampai kita siap projek tu. So total dah ada dalam 10 episod, tapi kita belum habis post lagi. Sampai tahap ini kita dah post 7 episod dan akan post lagi pada masa yang terdekat. Jadi kepada viewer, kamu dah tengok channel kami, dah ikuti channel kami dari mula sampai sekarang. Kita review kereta dan motor, dan kita adakan segmen tech talk, kita adakan segmen star dari filem. Dan baru-baru ini kita juga adakan segmen yang lebih panjang, total dalam ada 10 episod yang kita review atau view off untuk Arospeed Datsun D120 pickup tu. So kita pun share bagaimana kita buat projek itu dari peringkat awal sampai peringkat siap, sampai kereta tu boleh pergi ke show. Dan ramai juga datang ke Arospeed, datang ke show tengok kereta betul. Selepas tengok video kami dan witness yourself, tengok di depan mata kamu kereta tu yang sudah siap. So ramai juga yang datang hari tu yang tengok kereta kita, dan ramai juga yang bagi tahu mereka agak seronok apabila ikuti program kami. Kita tunjuk dalam YouTube, lepas tu tengok kereta yang betul di depan mata mereka. So hari ini saya nak tanya viewer, apakah konten yang kamu minat atau apakah konten yang kamu ingin tengok daripada channel ini, Kazuto Garage? Dari konten-konten yang kita buat, adakah itu memuaskan anda? Bagi pendapat anda tentang channel kami, tentang kita punya segmen atau konten kami. Dan juga ke belakang ni kita ada buat kolaborasi dengan YouTuber lain, seperti yang baru-baru kita post, satu fair lady, kita call for YouTuber for kolaborasi. Dan kita akan review sebuah kereta sama-sama. Teaser tu baru keluar, behind the scene baru keluar, baru post. Tapi review itu, full review kita belum buat lagi, belum siap edit lagi. So akan datang. Saya rasa ada beberapa YouTuber pun sudah siap, mungkin dia akan post sebelum kita post. Jadi kamu pun boleh ikuti channel mereka, tengok macam mana mereka buat review. So semua segmen dari kami review kereta, kami review motor, kami collaboration dengan YouTuber-YouTuber Malaysia yang lain untuk majukan lagi YouTuber dan share lebih banyak knowledge dan content lagi. Dan juga kami buat project series untuk viewer ikut, yang ada 10 series. Dan macam mana kalau kita buat lagi content yang lebih menarik? Apakah content yang kamu rasa yang agak menarik atau lebih menarik kepada kamu untuk ikuti channel kami? Kebelakang ini, kawan saya, dia pun ada ajak. Dia ada ajak kita selepas kita kolaborasi untuk review Fair Lady tu. Dia ada ajak lagi macam mana kita collaborate lagi, buat lagi satu projek yang lebih besar. So kita fikir, dah ada satu idea, kita dah duduk, dah bincang, dah ada satu idea kita nak buat satu projek atau buat satu series yang lebih panjang, yang lebih menarik. Okeylah, terus terang bagi tahu, kita akan buat satu projek car dan kita akan lebih panjangkan series itu seperti drama yang kamu tengok dalam TV. Mungkin kita adakan 40 episod atau lebih untuk buat sebuah projek car. Kita akan review balik sebuah projek car. Macam mana kalau kami Kazuto Garage collaborate dengan YouTuber di Malaysia dan sama-sama kita bukan collaborate saja, tapi kita buat project car dan share kepada kamu semua.
macam mana. So, soalan hari ini, saya nak tanya, kalau Kazuto Garage berkooperasi dengan YouTuber Malaysia untuk buat satu projek car yang konten dia akan buat bersiri-siris, mungkin 30 series, mungkin 40 series, mungkin lebih, saya tak tahu, mungkin lebih. Kita ambil masa yang lebih panjang untuk buat dan along the way, kita akan shoot dan tunjuk bagaimana kita buat sebuah kereta dari asal macam tu atau kondisi macam tu hingga kita siap dan kamu boleh tengok kereta tu di depan mata anda satu hari apabila kita siap. Kereta apa yang kamu rasa lebih menarik? Dari Kancil, Wira Perdana, Honda Accord, Sifero, mungkin Sifero atau kereta JDM seperti Silvia, Supra, Skyline atau mungkin 4x4 atau mungkin MPV, Alphard, Estima sebagainya. Apa pendapat kamu? Apakah projek car yang kamu rasa kamu ingin tengok? Dan kenapa? Kenapa kamu ingin tengok kita buat berkolaborasi dengan YouTuber lain? Dan saya ingin tahu kerana kita sudah buat kolaborasi dengan YouTuber lain, projek car kita sudah buat, review kereta pun kita sudah buat. Jadi kali ini kita ingin buat satu yang lain untuk viewer seperti kamu yang sentiasa sokong kami dan kita nak bagi lebih banyak lagi kepada viewer seperti you. So, tinggal komen di bawah bagi tahu apa pendapat kamu. Okay? Dan we will try our best to deliver whatever kita boleh. Dan segmen ini agak berbeza sikit kalau berbanding dengan video-video yang kita post atau YouTuber lain, channel lain yang post. Buat kali ini atau kali pertama, kita mau buat sesuatu yang lain. Selepas kita dah buat project review, macam mana kita buat dari asal dan kita pun sudah berkolaborasi dengan YouTuber lain, sekarang kita nak cantum YouTuber lain berkolaborasi dengan kami dan kami buat sebuah projek car untuk kamu tengok. Macam mana? Dan segmen ni agak berbeza atau special sikit kerana kita ada satu plan. Jadi kalau kita berjaya buat konten ni, kamu kena ikut dua channel. Satu YouTuber yang kita akan berkolaborasi dan satu adalah channel kami. Jadi misalnya 135 episod 135 di channel dia dan 246 di channel kami dan seterusnya, okey. So seterusnya sampai episod ke 40, 50, okey. So awak kena ikut dua channel untuk complete view, untuk tonton semua episod di dalam dua channel. So yeah, ini adalah idea kami yang terbaru, share dari kawan saya dan tak lama lagi kamu akan tahu siapa dia. Jadi stay tune, okay? Stay tune. Dan dalam konten atau segmen ini, kami juga ingin jemput YouTuber lain datang berkolaborasi dengan kami. Kamu boleh appear sebagai guest dalam series ini, dalam projek car kami ini. Boleh contact kami, okay? Jangan malu. Kami ini semua biasa-biasa saja. Kalau awak juga seorang YouTuber atau kamu seorang pelakon, kita welcome. Dalam konten baru ini atau segmen baru ini, kita plan nak adakan special guest seperti pelakon, penyanyi atau orang dalam motorsport, YouTuber, anything. So kita akan select dengan partner kita dan YouTuber atau artis akan appear di dalam segmen yang akan datang ini. Okay? So harap-harap semua support channel kita. Sama-sama kita majukan budaya kereta dan motor Malaysia, okay? Dan juga kita majukan YouTuber di Malaysia atau artis-artis tempatan di Malaysia. Kepada sesiapa yang mengikuti kita selama ini, terima kasih. Kepada sesiapa yang suka channel kami, tolong support kami. Subscribe, like, komen kita punya channel
Dan kalau boleh, share dengan kawan-kawan kamu supaya ramai lagi kawan-kawan kamu support kami dan kami boleh buat lebih baik dan lebih banyak content kepada kamu semua. Alright? Seperti yang kamu tahu, cara kita buat video pun kita cuba sedaya upaya. Kita pun tak mau buat cincai-cincai lah ya. Kita pun try our best. Kita cuba cakap teknikal, kita cuba share teknikal, kita cuba kongsi apa yang kami tahu. Ya, jadi harap kamu semua minat tengok channel kami dan terus sokong kami dari awal sampai ujung, alright? So, thank you. Stay tuned and kita akan bawa lebih banyak konten kepada kamu semua. Thank you.